Muridku Diego. Diego Bang Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Makin hari lu makin pinter. Laper Bang, laper banget. Gua makan berubah. Abisin Bang. Bilam. Bang Jenggot, Bang Diki, saya pamit duluan ya. Lah, lu gak nemenin kita sampai subuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lu. Ya, Bang. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Gimana, Mbak? Masih sama, Lam. Kertas, Mbak? Iya. Saya harus menghindar. Gak boleh menghindar. Segala sesuatu udah pasti diatur sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Hana ikut senang. Sekarang Teh Fatin tuh udah mulai fresh. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya Hana, maaf ya hari ini Teh Fatin gak bisa lama di kios. Soalnya Hana juga ikut senang Teh, soalnya Kak Zainal diberikan amanah oleh Umi jadi Dewan Pengurus di Anur. Jadi Umi sekarang gak repot lagi, soalnya ada asisten. Iya, alhamdulillah. Bagaimana, Hana? Ya, Ma. Iya, Ma. Assalamualaikum, Fatin, Hana. Waalaikumsalam. Fatin sama Hana lihat Wan Faruk enggak? Ambo cari-cari enggak? Dari tadi. Mohon maaf, saya belum lihat Wan Faruk. Aneh. Biasanya kan jam segini Wan Faruk patroli, yo. Enggak tahu, ya. Ya sudah, kalau begitu Ambo cari dulu ya, Wan Faruk, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wan Faruk banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Op. Sebelum antum dorong anak ke area itu, antum steril dulu. Pastikan nggak ada jejaknya Ukti F di situ. Siap, Wan. Kalau gitu Ane sterilin dulu jalannya dari Ukti F. Oke, Wan? Udah sana. Oh, ngurus sini aja ya, jangan kemana-mana ya. Siapa yang mau kemana-mana? Udah baikan, Wan. Udah baikan gimana? Antum lihat gak Ana masih di atas kursi roda? Nih, infus aja masih membantu Ana untuk bantu cairan. Masa dibilang baikan? Ya, belum sih kayaknya, Wan. Tapi menurut saya, Wan Faruk coba gerak-gerakin badan. Biar gak kaku duduk di kursi roda mulu.
olahraga gitu Wan, maksudnya. Betul juga Antum. Memang kayaknya badan Ana ini butuh pegangan ya. Coba bantuin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lepas. Ya. Bisa. Hampir. Ya. Bisa. Nah, begitu Wan. Biasanya kalau udah keluar keringetan, pasti jadi lebih enakan Wan. Iya. Iya. Anda belum keringetan nih. Baru akan kayaknya. Wan Farouk! Wan! Assalamualaikum Wan Farouk. Waalaikumsalam. Wan Farouk sedang apa? Kan kelihatan Ana lagi olahraga. Baru datang udah nanyanya bikin onar. Oh, hebat. Olahraga sekalian bawa botol minum yuk. Praktis. Antum mau? Minum nih. Ini. Enggak, buat Wan Farouk saja. Wan, tadi Ambo bertemu dengan Fatin di kiosnya Wan. Fatin sekarang sudah mulai ke pasar lagi Wan. Fatin sekarang tambah cantik Wan. Ah, bulan pertama kalah auranya Wan. Makin menyetar. Sudah begitu, sekarang saat yang tepat untuk mendekati Fat. UGD. Terlihatan ini. Hah? Wan Farouk kenapa? UGD. Hah? Ide? Irma! Itu apa maksudnya? UGD. Irma. Irma ini tinggal dengan Wan Farouk. Kamu ini apa-apakan? Wan Farouk tadi UGD, gadang-gadang. Apa maksudnya? Kamu ini nggak mengerti? Maksudnya UGD yang ada di rumah sakit maksudnya. Waalaikumsalam. Gimana? Udang beres? Alhamdulillah, Fi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Ang. Gua kesian banget sama Farouk, Ang. Kalau kasihan bantuin dong, Ong. Eh, gua ngomong sama Pak Ang. Emang situ namanya Pak Ang? Situ adenya. Udah diem aja. Ya, emang kenapa, Farouk? Gini, Ang. Masa Farouk setiap ngedengar nama Patin, dia kelojotan, Ang. Padahal kan badannya sok gagah, tapi hatinya letoy kayak tape. Gak kayak lu, Ang. Luar dalam kuat. Tapi ngomong-ngomong, lu udah ngobrol belum sama Patin? Saya gak mau mikirin itu dulu, Bang. Ya Allah, ngobrol apa, Ang? Ingat, Ang, komunikasi itu kunci untuk ngebuka jalan. Jalan apaan, Tom? Ya, jalan untuk memperbaiki hubungan lu sama Patin, Ang. Saya lagi gak mau mikirin itu dulu, Tom. Eh? Saya ikutin skenario Allah aja. Assalamualaikum, Man. Gimana? Udah siap semua? Oke, saya kesana. Kamu sama Acil, kan? Hah? Acil udah di pasar kerokot? Oh ya udah, saya kesana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasar kerokot? Lu jadi, Ang. Buka cabang kaos di pasar kerokot. Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Doain ya. Iya. Saya kesana dulu ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua mah seneng lihat Pak Ang sukses, berkah, berhasil membuka cabang. Berkah ya, Pak. Ingat.
Yeah. Nah, apa lu? Lu gak seneng ngeliat teman sukses? Bukan begitu, Vi. Gue juga bakal seneng kalau ngeliat teman tuh sukses. Tapi kok perasaan gue agak enak ya? Nah, coba lu dengerin baik-baik. Semisalnya Faang beneran jadi buka cabang di pasar krokot, itu artinya dia bakal jarang kemari. Dan kalau dia jarang kemari, itu artinya lagi dia bakal jarang ketemu Fatin. Kalau juntrungannya begitu, artinya lagi nih, Pi, dia bakal kalah skor sama Ustadz Jenal. Karena apa? Karena Ustadz Jenal tuh bakal sering ketemu Fatin di pesantren Anur. Dan artinya lagi, Pi, jodohnya Faang sama Fatin itu makin jauh. Ngerti kamu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Alhamdulillah. Digo, kemajuan kamu begitu besar. Masya Allah, suara Kang Digo teh eta pisan. Alhamdulillah, kan gue belajar sama Bang Paang. Oh. Jadi semuanya harus dibenerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muridku Diego. Digo Bang Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Makin hari lu makin pinter. Dan makin-makin. Kayak gue. Ustaz bangga, Diego. Iya Bang Ustaz. Go, kalau ada perlombaan azan antar pasar, lu bisa jadi andalan pasar makmur. Bang Ustaz setuju, etapisan. Emangnya ada ya? Oh ada. Iya kan Bang Bondan? Ada. Biasanya menjelang satu Muharram, tahun baru Hijriah, suka diadakan lomba. Nanti kamu saya usulkan sama Alam. Sekatnya diminum. Hati-hati Bang Ustaz. Biasanya kalau anak buah lebih pintar daripada bosnya, itu pertanda bahwa bosnya bakal jatuh pangkatnya. Astagfirullahalazim. Diam lu tuh. Diego. Diego Bang Ustaz. Tuh, lu dengerin. Dia itu bukan anak buah gua, tapi murid gua. Dan semua yang lu omongin ke Ustaz itu jahat. Lu datang-datang bisik-bisik, bukannya ini, malah bisik-bisik nih, hidupnya dia berkah, cium tangan Ustaz, ayo, senyum, ha, ikhlas, ikhlas, berkah, berkah, berkah. Diego. Diego. Berkah, berkah, berkah. Bang Bonda. Mas Sopan, kamu aja Kang Untung. Kan gak tahu